kita kan tahu ya bahwa COVID-19 ini kan penyakit yang baru ya, dan sampai dengan hari ini memang belum ada drug of choice baik untuk pencegahannya maupun pengobatannya. Jadi kami dari Dinas Kesehatan memandang bahwa siapapun boleh untuk memperkenalkan produk-produk ya yang dalam rangka untuk COVID ini, asalkan dengan didasari oleh penemuan-penemuan ilmiah, teori-teori dan seterusnya. Dan kemudian yang terpenting juga bahwa obat tersebut sudah harus mendapatkan izin dari Balai POM ya. Selama ini memang obat yang atau zat yang kita pada hari ini ya, itu sudah cukup banyak juga diminum di masyarakat kita ya. Dan memang kalau dibilang apakah ada manfaatnya, ya realitasnya ya sembuh gitu ya. Tapi memang kita belum, tadi sudah diakui bahwa obat ini belum ada penelitian ya, membandingkan apakah dikasih obat ini dengan tidak, efeknya bagaimana kan belum, karena obat ini pun juga baru, kemudian COVID-nya pun juga baru, dan untuk itu kan perlu biaya yang cukup besar ya. Pak, mungkin nanti akan diteliti oleh Pemprov ataupun kerjasama dengan instansi lain? Ya bukan, ini kan skalanya bukan skala Pemkot ya. Skalanya bukan skala Pemkot, dan obat ini kan sudah secara empiris ya. Secara empiris itu sudah ada yang minum dan ternyata ada manfaatnya ya. Bukan hanya untuk COVID, tapi kan untuk antiinflamasi, kemudian untuk kanker dan seterusnya. Tapi ini perjalanan masih cukup panjang saya rasa. Tapi untuk untuk perspektif atau alternatif ya, pengobatan lain saya rasa boleh dipertimbangkan, karena obat ini tidak ada kontraindikasi dengan memakai obat-obat lain. Misalnya tadi kan penyakit kanker ya, selain memakai tetap minum obat kanker juga dibarengi dengan obat ini dan seterusnya. Kalau yang untuk Sunny Fresh memang kita sudah ada BPOM, Sunny Gel kita sudah ada BPOM, Sunny Mist kita sudah ada BPOM, kemudian kita gargle BPOM keluar tanggal 27 November ini untuk pasien-pasien COVID nanti bisa dikasih pakai yang gargle, Sanisep namanya. Nanti pendistribusian kita untuk di kota Pontianak, di Kalimantan Barat, kita langsung dengan dokter Tina, jadi supaya bisa diawasi oleh dokter, seperti itu sih. Berarti ini tetap masih dalam pengawasan Bu? Tetap untuk di pasien COVID kita tetap dalam pengawasan, karena setiap pasien yang minum sirup kita itu tetap kita awasi supaya kita mau lihat apakah ada pada saat minum mereka ada efek samping atau seperti apa. Tapi selama ini, selama dari bulan 4 sampai hari ini kita nanganin pasien COVID, efek sampingnya adalah mereka sembuh, itu aja sih. Efek samping yang lain belum ada. Untuk kuota yang disiapkan di Kalbar berapa? Kalau kemarin saya bicara dengan dokter Dina, saya mungkin untuk awal Desember nanti kita siapin sekitar 1.000 botol untuk pasien COVID. Nanti bisa langsung dengan dokter Dina, harga dengan segala macam ya kan. Tapi kalau menurut saya kalau bisa memang lebih, karena memang untuk maintenance untuk pencegahan juga kan sangat bagus seperti itu sih. Itu penggunaannya Sanisep ada yang 200 mili yang gede, ya sirup yang gede. Yang nanti memang rata-rata pasien COVID kita kalau minum sirup itu kita suruh kumur dulu. Kenapa kita suruh kumur baru telan? Supaya virus-virus yang ada di rongga pernafasan, di mulut, yang ada di gigi, itu segala macam yang nempel-nempel bisa ikut mati ketika kena kontak langsung dengan senyawa tetrahidrosin ethylsopa.